Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 237. Pada hikmah nomor 237 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan rubba umrin istasangat amaduhu wa qallat amdaduhu. Warubba umrin koli latin amaduhu kafiratin amdaduhu. Man burika lahu fi umrihi adroka fi yasirin minal zamani minnatillahi ta'ala ma la yadkulu tahta jawairin ibaroti wa la talhaquhu ibaratu. Al-khadlanu kullan khadlan anta tafarrahu minas sawafiri summa la tatawajjahu ilaihi wa taqalla wataqilla awa yuquka summa la tar'alu ilaihi. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hikmah kali ini Imam Ibnu Athaillah menjelaskan tiga hal. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa umur kita ini ada yang umurnya panjang tetapi barokahnya sedikit, dan sebaliknya ada yang umurnya sedikit tetapi barokahnya. Contoh misalnya ada orang yang dikasih umur 70 tahun. Nah, selama 70 tahun ini si orang ini enggak pernah beribadah kepada Allah, atau katakanlah orang kafir begitu. Ada orang kafir, ada orang musyrik umurnya 70 tahun tidak iman kepada Allah. Nah, umur ini umur yang tidak barokah. Tetapi sebaliknya, misalnya ada orang mukmin, ada orang Islam yang umurnya cuma 20 tahun. Tetapi selama 20 tahun ini, beliau itu menjadi orang Islam, menjadi orang iman, dan rajin ibadah. Maka yang 70 tahun ini umurnya panjang tetapi tidak barokah, sementara yang 20 tahun ini umurnya sedikit tapi dia barokah. Dan mudah-mudahan kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mau panjang monggo, mau pendek monggo, yang penting barokah dan husnul khotimah Allahumma. Nah, pada bagian yang kedua, Imam Ibnu Athaillah menjelaskan man burika fi umrihi adraka fi yasirin minaz zamani min minnatillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta jawairil ibarati wa la talhaquhu ibarati. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit saja umur kita barokah, maka keberkahan tersebut tidak akan bisa terlukiskan oleh kata-kata dan tidak akan bisa terukirkan oleh cinta emas berkali. Maksudnya contohnya begini. Misal ada orang umurnya itu 70 tahun. Nah, dari sejak kecil selama puluhan tahun, selama 68 tahun misalnya, dia itu hidupnya sebagai orang kafir, musyrik, pezina, pemabuk, pokoknya maksiat dia barokah. Di ujung akhir hayatnya 2 tahun sebelum meninggal, dia itu bertobat. Iman kepada Allah, masuk Islam, lalu getol ibadah. Karena dia getol ibadah, kemudian dia itu menyarankan kepada cucunya supaya masuk pondok pesantren. Ya kan? Cucunya pun nyantri. Setelah cucunya nyantri, nanti dia menikah, punya anak. Anaknya oleh cucu-cucu pesantren kan. Terus begitu. Nah, ini umur 2 tahun yang berkah itu bisa menyebabkan cucunya menjadi muslim yang soleh, lalu cucunya menjadi muslim yang soleh, lalu cucu-cucu sampai akhir zaman. Itu
keberkahan dari umur yang berkah, walaupun cuma 2 tahun dari 70 tahun yang dia arungi, itu keberkahannya tidak akan bisa terlukiskan oleh kata-kata, tidak akan bisa terukir oleh tinta emas sekali sekalipun. Jadi walaupun sedikit, kalau berkah, wah luar biasa, apalagi umur panjang dan berkah, wih luar biasa. Kita lanjutkan hikmah yang ketiga. Al-khadlanu kullal khadlan anta tafarraga minas jawazili summa la tatawajjahu ilaihi wa taqallaa wa iquka summa la taralu ilaihi. Nah, salah satu kehinaan dan sangat hina, atau kekecewaan atau kerugian yang sangat rugi, itu kalau ada orang yang punya waktu luang, kemudian pada waktu luang tersebut dia tidak menuju Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ada orang yang dikasih tidak sibuk, kemudian ketika dia tidak sibuk, dia tidak menuju Allah, itu sangat rugi, sangat mengecewakan, sangat hina. Kita katakan kalau ada orang sedang sibuk, kadang lalai kepada Allah, wajar. Menurut bagian orang, meskipun enggak dibenarkan juga. Tetapi sungguh sangat mengecewakan kalau ada orang pengangguran, oh tidak tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat mengecewakan kalau orang punya waktu luang, justru waktunya tersebut sia-sia tidak digunakan untuk ibadah. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah Allahumma. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa memanfaatkan detik demi detik waktu dan umur yang kita lalui dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.